This is HSR Wheel. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Surya Pajar. Saya tinggal di Kemayoran. Ini mobil saya, Pajero Sport 2013, bertipe Dakar 4x4, transmisi Matic. Untuk mobil saya sendiri bermodifikasi semi offroad. Untuk modifikasi ada sedikit penambahan, dari depan ada bumper berikut lampu sorot malam, dan bagian belakang ada towing, dan bagian atas ada rope track. Selebihnya mungkin masih bawaan pabrik ya, masih standar originalnya. Kenapa saya memilih mobil Pajero Sport Dakar 4x4? Karena mungkin mobil ini bagi saya bertenaga ya, dan nyaman dinaikinya. Sedikit saya akan menjelaskan masalah kaki-kaki mobil saya. Di sini saya mengganti shockbreaker merek Armada Extreme dari Thailand ya. Terus meninggikan pernya sedikit 2 cm. Setelah itu saya ganti ban dan pelek. Dan saya menggunakan pelek HSR Wheel tipe Twist Ring 20 dengan lebar 9 rata-rata offset 0. PC-nya 6x139, dan ban menggunakan Toyo Open Country 285/50 Ring 20 AT. Saya masang pelek ini di Kraga Racing di pasar mobil Kemayoran. Setelah saya mengganti ban dan pelek mobil saya merasa mobil saya terlihat sedikit lebih gagah, gahar, dan lebih maco tentunya. Dan untuk dikendarain di medan-medan off-road, semi off-road lah, sangat nyaman. Karena saya menggunakan pelek ini udah 4 tahun, bahkan lebih dari mobil ini baru. Sekarang mobil ini udah 6 tahun. Nah, ini cukup tangguh peleknya. Karena saya merasa selama saya pakai, saya termasuk yang ekstrim ya. Jalan-jalan lobang juga saya sikat terus. Tapi kenyataannya peleknya tidak masalah. Saya akuin bagus peleknya ini. Dan untuk di kecepatan tinggi, di jalan rata, jalan aspal, lebih napak dibandingkan ban standarnya. Nah, untuk interior mobil saya sendiri di sini masih standar semua ya. Masih orisinil bawaan pabrik. Karena saya lebih main di eksterior. Terima kasih TKB Group Indonesia telah mereview mobil saya. Semoga kedepannya TKB Group Indonesia semakin sukses dan semakin maju. Dan untuk HSR Wheel, semoga semakin sempurna dan semakin sukses.